心念通达。敢和我一战吗？小女子乐意奉陪。小师兄一招。少说风凉话。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kinan dan para murid yang lainnya mengikuti ujian Pulau Wansiang. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah gelembung energi spiritual menyelimuti mereka berdua, Patua memuji kepada Chinan yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela dirinya. Dan seperti yang telah disepakati mereka berdua bahwa Patua akan mengajarkan sebuah teknik rahasia yang sangat unik. Patua kemudian memberikan selembar catatan teknik rahasia yang unik tersebut untuk dipelajari oleh MC kita Chinan. Meskipun catatan tersebut hanyalah sebuah fragmen biasa, tapi menurut Patua mungkin akan sangat membantu bagi MC kita Chinan, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat setelah itu Patua pun berjalan perlahan dan berniat ingin menunjukkan teknik rahasia yang dia miliki kepada Chinan. Dia berharap semoga saja Chinan mampu mempelajari teknik rahasia yang akan segera dia tunjukkan. Beberapa saat setelah itu Patua pun mengekstrak kekuatannya. Setelah itu energi kekuatan keluar dari langit yang sedang dikendalikan oleh Patua dan mampu menghancurkan sebuah gunung besar yang ada di hadapan mereka berdua. Ternyata Patua hanya menggunakan satu jari saja untuk menghancurkan sebuah gunung yang sangat besar yang ada di sana. Chinan yang melihat itu dia sangat terkejut dan juga gembira, dan dia berharap agar dirinya juga bisa menguasai teknik rahasia tersebut. Singkat cerita, setelah melihat jurus rahasia yang diperlihatkan oleh si kakek tua, Chinan pun langsung bermeditasi untuk mempelajari teknik rahasia itu. Sementara Patua hanya berdiri di samping Chinan yang sedang bermeditasi berusaha untuk mempelajari teknik rahasia. Beberapa saat setelah itu tiba-tiba muncul sebuah energi pedang yang terlihat sangat kuat berdiri di hadapan MC kita Chinan. Chinan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Patua atas semua bimbingan jurus yang diberikan kepadanya. Patua kemudian memerintahkan Chinan untuk segera pergi dari tempat tersebut karena dia telah memperlihatkan teknik rahasianya kepada Chinan. Setelah itu tiba-tiba Patua pun menghilang dan entah pergi kemana karena tidak ada jejak yang tertinggal sedikitpun. Sementara itu ternyata Patua sudah berada di suatu tempat yang lumayan jauh dari Chinan. Dia terlihat sangat gembira karena pada akhirnya setelah 300 tahun kemudian muncullah seseorang yang sangat berbakat di sekte Xuanling. Saking gembiranya, dia kemudian tertawa dan tertawanya hampir memenuhi seluruh Pulau Wansiang. Chuyun dan Xiaoleng yang sudah sangat lama menunggu Chinan terlihat mereka berdua nampak sangat mengkhawatirkannya. Namun tidak lama setelah itu muncullah MC kita Chinan yang langsung menghampiri senior Chuyun. Chinan kemudian meminta maaf kepada mereka berdua karena telah membuat mereka sangat khawatir dan menunggu sangat lama. Xiaoleng nampak sangat kesal kepada Chinan karena dia telah mencari ke sana kemari tapi masih belum menemukan Chinan. Dia juga sangat khawatir kepada Chinan dan setelah itu dia bertanya tentang siapakah lelaki tua yang menemuinya. Chinan kemudian berkata bahwa lelaki tua itu adalah seorang lelaki yang sangat mulia. Chuyun kemudian memberikan sebuah surat kepada Chinan untuk segera dibaca olehnya. Di dalam surat tersebut dikatakan bahwa hanya dengan mengumpulkan lebih dari 10 buah gambar fragmen, maka mereka semua dapat memperoleh sisa perintah atau token Qinglong.
Lin Jixiao memerintahkan mereka semua untuk berkumpul di suatu tempat dan menemuinya. Dan tempat tersebut adalah di daerah peta lembah sungai. Jinan kemudian berkata bahwa dia ingin merebut token naga biru yang mereka miliki. Xiaolong yang mendengar itu, dia memerintahkan Jinan untuk berhati-hati karena pasti Lin Jixiao yang membuat tantangan seperti ini sudah mempersiapkan dirinya. Jinan berkata lagi bahwa jika mereka dapat merebut token Qinglong milik Lin Jixiao, maka mereka akan bisa menduduki peringkat pertama dalam kompetisi. Jinan kembali mengatakan lagi pendapatnya bahwa sepertinya mereka ingin mengumpulkan semua murid untuk memburu dan mewafatkan Jinan. Jadi mereka semua harus berhati-hati terhadap Lin Jixiao dan semua konco-konconya. Jinan memperkirakan bahwa mereka memiliki lebih dari 20 token naga biru dan beberapa fragmen yang berharga. Juyun kembali mengingatkan agar Jinan berhati-hati karena pastinya Lin Jixiao telah menyiapkan sesuatu untuk berurusan dengannya. Juyun memerintahkan Jinan untuk berpikir ulang pergi ke tempat itu. Jinan kemudian mengeluarkan sebuah bola berwarna kuning dan kemudian dia berkata bahwa dia akan tetap pergi ke tempat Lin Jixiao berada. Singkat cerita, Jinan dan kedua temannya telah hampir sampai di tempat yang ditentukan oleh Lin Jixiao. Terlihat Lin Jixiao juga telah mengumpulkan banyak para murid elit untuk menangkap MC kita. Ternyata murid kuat seperti Xiao Yunhe dan Duan Muyang juga telah ada di sana dan berkumpul dengan Lin Jixiao. Memang sepertinya Lin Jixiao telah menyiapkan ini semua untuk bisa menangkap MC kita, Jinan. Xiaolong memberitahu Jinan bahwa Xiao Yunhe telah memiliki ranah body tempering tingkat 9. Selain itu, keterampilan Duan Muyang juga tidak kalah hebat. Karena dia juga adalah sama-sama murid teratas halaman luar Sekte Xuanling. Setelah mendengar itu, mereka bertiga pun melesat mendekati Lin Jixiao dan yang lainnya. Sesaat setelah itu, para murid yang ada di sana berteriak dan berkata bahwa Jinan telah hampir sampai ke tempat mereka. Para murid juga memuji kepada Jinan yang memiliki keberanian luar biasa mendatangi tempat itu dan menerima tantangan dari Lin Jixiao. Mereka juga dapat merasakan bahwa kultivasi Jinan baru saja sampai di ranah body tempering tingkat ketujuh. Menurut para murid yang ada di sana, tingkat ketujuh mah sama saja dengan seorang murid yang tidak berguna alias sampah. Juyun kemudian berkata jika mereka ingin mengganggu Jinan, maka dia juga tidak akan tinggal diam. Sekarang para murid sedikit ketar-ketir dan ketakutan karena Juyun dan Xiaolong berdiri dan akan membela Jinan. Mereka semua tahu bahwa Juyun dan Xiaolong adalah salah satu di antara 10 para master teratas murid halaman luar Sekte Xuanling. Akan tetapi setelah itu, Lin Jixiao maju bersama dengan kedua temannya dan langsung menantang MC kita. Lin Jixiao berkata bahwa dia telah mengetahui kekuatan Jinan meningkat dan bahkan mampu mengalahkan Yun Sa. Mendengar itu, beberapa murid yang ada di sana semakin takut kepada Jinan yang ternyata dia sangat kuat. Jinan kemudian berkata bahwa setelah mengalahkan Yun Sa, dia pasti akan mampu mengalahkan senior Lin Jixiao. Xiao Yunhe kemudian maju dan memerintahkan Jinan untuk jangan sombong di hadapannya. Dia kemudian menantang Jinan untuk baku hantam dengannya. Jinan yang mendengar itu, dia dengan tenang kemudian berkata bahwa dia tidak ingin bertarung dengan para minion bodoh seperti mereka. Mendengar itu, Xiao Yunhe menjadi sangat marah karena dirinya merasa disepelekan. Ketika dia akan maju memberi pelajaran kepada MC kita, dengan cepat senior Lin Jixiao menghentikannya. Lin Jixiao kemudian berbisik kepada Xiao Yunhe untuk bersabar terlebih dahulu, tunggu sampai dia merebut kembali fragmen yang ada di tangan Jinan. Lin Jixiao kemudian meminta fragmen yang ada di tangan Jinan. Tapi MC kita Jinan tidak memberikannya dan malah meminta fragmen yang juga dimiliki oleh Lin Jixiao. Lin Jixiao yang mendengar itu, dia kembali berkata bahwa dalam keadaan terdesak seperti ini seharusnya Jinan tidak perlu tawar-menawar dengannya. Dia harusnya segera memberikan fragmen yang dimilikinya sebelum Lin Jixiao dan semua anak buahnya menghabisi mereka bertiga. Jinan langsung mengeluarkan dan memperlihatkan fragmen yang dimilikinya.
Lin Jixiao berkata bahwa dia memiliki 12 token Qinglong dan 3 lainnya berada di tangan Huang Long. Sementara itu sebagiannya berada di tangan Qinan. Sekarang dia harus segera menyerahkan token Qinglong yang tersisa karena jika terlambat kemungkinan Qinan tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Ling Yu San mei luo zai Huang Long shou zhou. Qinan, wo yi you 12 mei Qinglong ling. Wo yi ti Ouyang shishong yingde du yue. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.